Pembalakan atau penebangan liar terus merambahi kawasan hutan di tanah air. Tim liputan ANTV secara eksklusif diantaranya menemukan ribuan batang kayu log di dalam kawasan hutan harapan di Sungai Lalan, Kabupaten Batanghari, Jambi. Hutan ini adalah sebuah hutan restorasi yang didanai oleh Kerajaan Inggris. Saat ditemukan, kayu-kayu ini sudah berada di dalam sungai kecil untuk dihanyutkan ke hilir. Kayu jenis campuran meranti, medan, dan kayu lainnya ini diperkirakan berdiameter 30 hingga 100 cm. Temuan ini tergolong luar biasa sejak 5 tahun terakhir. Namun, aparat polisi tampaknya belum mengetahui karena lokasinya cukup jauh di tengah hutan. Untuk mencapai lokasi, harus menempuh jalan berlumpur selama lebih kurang 5 jam dari kota Jambi. Hingga ke titik temuan, perjalanan dilanjutkan dengan jalan kaki ke tengah hutan menyisiri pinggiran sungai. Ditemukannya kayu ini berawal dari informasi petugas patroli hutan harapan yang melakukan razia kayu beberapa hari sebelumnya. Bersama satuan polisi reaksi cepat, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, akhirnya kayu-kayu ini dapat ditemukan. Namun, karena sulitnya medan, diperkirakan kayu ini akan hilang atau tepatnya menghilang secara bertahap. Pihak pengelola hutan harapan mengakui perambahan terhadap hutan harapan masih saja terjadi karena pihaknya merasa kesulitan untuk melakukan pengamanan terkait minimnya personel kehutanan dan peralatan. Memang kami tidak bisa sendiri, harus ada bantuan dari pemerintah. Tetapi ada banyak hutan yang ada taman nasional, ada hutan produksi, ada hutan lindung, banyak kawasan-kawasan hutan yang punya masalah, bukan hanya kami sendiri. Dan staf pemerintah itu kurang. Harapan Rainforest adalah sebuah hutan restorasi yang didanai oleh lembaga donor yang berkedudukan di London, Inggris. Penyumbang donor terbesar yakni Pangeran Charles. Hutan ini mendapat izin restorasi seluas lebih kurang 100.000 hektar pada tahun 2010 lalu. Sebelum memperoleh izin, Pangeran Charles pernah berkunjung ke hutan ini pada akhir tahun 2009. Di kawasan hutan restorasi ini, selain fauna, tercatat hidup sebanyak 159 jenis pohon. Satu di antaranya bahkan sudah rentan musnah, yakni pohon bulian yang merupakan jenis kayu khas dan hanya tumbuh di hutan rimba.